means forever, ever, or never mind. Oh, I. Oke, kembali lagi channel gua, channel Iksan Aks. Jadi kali ini gua bakalan memperlihatkan kembali kepada kalian ya, kepada kalian bahwa si Anya ini dan sama si Bimo ini, aduh apaan sih dan sama si Bimo, Anya sama Bimo ini alhamdulillah sehat ya. Kalian bisa lihat di sini, kalian pasti penasaran ya. Gimana sih keseharian Anya kalau lagi bermain gitu, bermain sama Bimo gitu, kalian bisa lihat ya. Dulu sih si Anya ini kakinya pincang ya, sekarang alhamdulillah udah sembuh ya. Nah kalian bisa lihat ya keseruannya gimana sih kucing hutan ini. Dan ini kira-kira jam berapa ya, ini kira-kira sore lah, jam 4 kalau gak salah ini. Ya ya jam 4-an lah kurang lebih. Kucing hutan itu ya harus nggak hanya kucing hutan sih, kucing hutan maupun domestik itu harus ini ya, apa, jangan dikandangin terus. Kalau misalkan dikandangin terus itu bakal ini ya, namanya tuh stres coy. Makanya harus di, namanya itu di free room coy, jangan dikandangin terus. Kalau misalkan dikandangin terus ya stres coy. Makanya harus ini ya, hidup mereka itu harus jangan dikandangin kayak gitu, harus rada inilah, rada bebas kayak gitu. Apaan sih anjir gue ngomong. Oke, jadi kalian bisa lihat ya si Anya, si Bimo sehat-sehat aja ya. Kalian bisa lihat ini adalah motif Bimo, banyak juga sih yang nanya juga si Bimo itu bukan kucing kampung bang, katanya bang. Kucing, tapi kucing hutan, tapi udah campuran. Tapi gua kurang tahu ya, setahu gua itu kucing si Bimo ini kucing kampung tapi motif marble ya. Ada sih di kampung sini juga yang motifnya sama si Bimo gitu, marble kayak gitu cuy. Nah kalian bisa lihat kan, nah di sini kalau misalkan si Anya itu motifnya ya kalian pasti tahu lah, tutul kayak total kayak gitu ya. Nah di sini sih tujuannya gua pengen liatin sih kalau si Anya itu sama si Bimo itu sehat ya dan bisa main-main ya. Enaknya itu ya ada halaman rumah sih di depan, ada kayak taman-taman mini gitu, taman mini kayak gini, jadi suka ini apa, diliarin supaya main gitu kan. Kalau main-main kayak gini nanti tahu tempat lah gitu, jadi oh ini wilayah-wilayah gua gitu, jadi nggak jadi kenal gitu wilayahnya. Kalau misalkan sih gua agak berani kalau misalkan kucing hutan itu sayanya ini di keluar rumah ya, keluar rumahin gitu, gua takut coy. Sumpah gua takut banget karena takut kabur ya. Karena kalau misalkan kalian pegang juga sih kalau lagi main ya, atau lagi ya jalan-jalan gitu, kalau kalian pegang itu suka memberontak ya. Tapi kadang jinak, kalau jinak sih kalau lagi di rumah ya, kalau misalkan lagi tidur. Nih gua ini bisa ya ini suka ngikutin kalau misalkan di kalau dipanggil suka ngikutin kucing hutan ini si Anya ini ya. Jadi udah rada-rada ini ya, apa si Anya itu rada-rada nurut. Karena misalkan kalian bisa lihat kan, kalau misalkan gua panggil si Anya ini bakalan ngikutin kayak gitu cuy. Jadi enaknya itu gitu, kalau misalkan udah gede nurut kayak gitu, misalkan lagi jauh
gue panggil-panggil, pasti ya insya Allah sih bakalan nyamperin walaupun jauh. Nah ini kucing gue juga ya, udah lumayan tua cuy. Kucing gua yang ada di rumah, kucing gua ya, sebenarnya sih banyak sih, cuman gua belum memperkenalkan gitu ke kalian-kalian gitu ya. Kucing-kucing gua itu nama-namanya gitu. Kalian pasti cuman taunya si Anya sama si Bimo aja gitu. Karena ya di sini sih fokusnya kontennya di Anya Bimo aja sih. Tapi nanti semoga lah kalau misalkan view-nya naik-naik terus, ya gue juga bakalan record kucing-kucing lain kok kalau kalian suka ya. Mungkin kalau kalian sukanya sama Anya Bimo karena lagi naik daunnya kali ya, lumayan juga gitu view-nya gitu. Oke, mungkin sekian dulu dari gua ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga aktifin notifnya supaya gak ketinggalan video-video baru fresh dari channel ini cuy. Thank you banget.